Nah terus sampean nyebokin apa enggak bau? Heh? Kok dhewe. Lah iya, kalau bisa coba sendiri. Mas, tangin deh. Tang siapkan kap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Alhamdulillah kita masih ada di Kali Dawir. Ini jalan menuju ke mana? Pantai Sino. Di sini ada seorang pemuda yang juga mengalami gangguan kejiwaan dan sampai dirantai. Informasi yang kita dapat, seumpama tidak ketahuan tetangga, ibunya juga meninggal dunia karena dipukul. Tuh, banyak warga yang ngelihat itu. Ayo, ayo, ayo. Mana rumahnya, Bu? Yang rumahnya ini. Namanya siapa? Bang Martun. Heh? Bang Martun. Pak Giat. Oh, sudah umur? Sudah. Umur berapa? Umur 40. Oh. 43. 40 ya berarti usia aku mesti diceluk, Mbak. Sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak warga yang lihat. Wah, mesti di. Wah. Mana? Loh. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang sempat WA ke saya kali ya. Bapaknya kemarin diikat yang anu, sambil berdiri itu. Iya. Iya, benar. Pak, namanya siapa, Pak? Heh? Mas Giat. Mas Giat. Mas Giat. Kok ditali kenapa, Mas? Heh, sampean marah-marah ta? Iya, Cuk. Iya. Tapi pundang ya. Pundang. Pengen pengen sihat. Pengen sihat ya, Pak ya? Nggih. Pengen sihat ya? Nggih. Pengen sihat. Ayo coba duduk sama saya dulu. Ayo duduk. Ini pakai celana enggak? Buat. Oh iya, pakai celana. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bu, ini punya anak enggak ini? Belum kawin. Kenapa harus dua, Pak? Enggak. Hah? Mamae. Bu, janganlah, Bu. Bu, kasihan, Bu. Minimal satulah. Iya. Ya. Sama rek mancal, Pak. Bukan, jadi gini, Pak. Ucap itu, tindak laku kita ini sama dengan doa. Kalau memang kita pengin keluarga kita sembuh, jangan diginikan. Bener ya? Sama aja gini. Kita itu kalau misalkan jenengan lah dengan kepingin naik haji, mesti nabung dulu pelan-pelan. Kalau kayak gini kan berarti sampai yakin nggak sembuh. Kalau sudah yakin nggak sembuh, ya ditali, ya sudah selamanya. Buat apa dikasih makan? Buat apa dimandiin kalau cuma ditali gini kan kasihan. Terus sekarang saya tanya, sudah pernah pengobatan apa? Pukismas, ya sudah kan dilanjut terus. Ngapain harus sampai diginikan? Bapak sekarang tak tanya, sampai kepingin dilepas atau ditali selamanya? Enggak, pengen dilepas. Nah, sekarang tak tanya, kenapa kok sampai ditali kayak begini? Kan sampean sering ngamuk berarti. Sering ngamuk apa enggak? Enggak. Heh, sering ngamuk. Ngamuknya kenapa? Ayo, ngamuknya kenapa? Dia nganu mama ini. Nah, iya, sekarang saya tanya, sampean kepengin nganu mamanya ngama apa mukul mamanya lagi apa enggak? Mboten. Tenan. Mboten. Nanti kalau sampean mukul kayak apa? Ayo. Mboten usah dilepas. Mboten usah dilepas ya. Selamanya tak tali ya. Nggih. Okay. Bener. Bener, tapi sak niki mboten. Sekarang sudah enggak mukul lagi. Mboten. Ya. Keluarganya siapa? Sampean. Ayo coba keluarganya siapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo keluarganya siapa? Kamu nggih, Pak. Loh enggak. Keluarganya jenengan. Okay. Ya, oke. Okay. Sama. Kalau memang ini nanti kita obatin, kita kasih obat, ya yes, kita obatin lah. Okay. Ternyata kok hasilnya ada kemajuan, dilepas satu.
Ya, nanti kalau memang ada kemajuan lagi lepas sudah. Wong di sini ada obat dari Puskesmas kok, kenapa susah? Ya, sekarang saya mandikan, ada kamar mandinya? Ada. Boleh, siapkan kamar mandi, siapkan handuk, semuanya siapkan, saya akan coba terapi. Ayo, ini minta tolong dilepas ini. Nah, ini 1 2 3. Ya, nurut. Mbak kali baju nggih. Baju. Iya, enggak apa-apa. Celana nggih. Pak, siapa namanya? Mas Giat. Mas Giat, ayo dilepas bajunya ini. Tolong potong nggih, Pak. Nah. Itu dilepas. Sampean sudah berapa lama enggak mandi nih? Hah? Ini dilepas apa enggak? Kalau enggak dilepas enggak tak lepas lo. Ayo dibuang. Lagi. Ini juga Pak, dulu Pak. Kasihan. Jadi ini bapaknya ini dirantik dua. Ditaruh di belakang rumah. Mudah-mudahan kita enggak tahu, siapa tahu nanti Allah ridho bapaknya sehat sembuh. Kan kita enggak tahu. Yang jelas ucap tingkah laku perbuatan kita itu doa. Sini. Kasihin saya. Terus kalau sampean berak kayak apa kalau BAB? Panggil-panggil, berak-berak gitu. Iya, Pak, panggil-panggil. Nah, terus sampean nyebokin apa enggak bau? Eh? Dewe. Lah iya, kalau bisa coba sendiri. Mas, tangin deh. Tang siapkan kap semua. Enggak potong kukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya ke ada di sini. Sampean sudah punya anak, istri? Dereng. Dereng. Sampean nanti kalau sehat baru nikah ya. Iya, Pak. Ya. Pengen sehat apa enggak? Iya, kalau sampean pengen sehat. Jangan pernah mukul ibunya lagi ya. Kalau nanti mukul ibunya lagi di tali selamanya ya. Tuh kukunya kayak gini panjang-panjangnya. Ayo. Sampai sini. Coba tak bimbing dulu Pak Samen. Coba sampean berdiri dulu, tak bimbing sama saya. Ya, coba sampean ngomong sama saya. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pondoknya aman. Buka. Sudah ngomong sama saya, ya Allah. Ayo, ikutin. Ya Allah, saya minta maaf. Saya minta maaf. Mungkin, mungkin selama ini saya punya salah, dosa, dan hilaf, terutama kepada ibu dan bapak saya. Saya enggak akan mengulangi lagi. Saya minta kesembuhan. Ya, ulangi lagi sekarang yang keras. Ya Allah. Saya ikhlas. Melepas semua yang ada di dalam tubuh saya. Seandainya yang ada di dalam tubuh saya tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo potong. Duduk diem. Habis potong nanti mandi ya. Amit nggih. Nah, lanjut.
pakai yang anu, yang baru mas. Ya. Terus, Pak, di tali udah berapa lama? Ya mungkin satu bulan. Satu bulan. Kalau kehujanan nggak ya, Pak? Belum ada hujan. Oh, belum pernah hujan. Ya Ibu, nanti kalau memang kita nanti pulang ternyata mana tadi? Ada perubahan-perubahan. Oke. Bertahap ya. Oke. Bertahap. Terus kalau ditaruh di sini yang nungguin siapa? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Lah, jadi nanti kalau memang sehabis dari sini sehari dua hari kok ternyata agak turun, dipindah ke depan ya? Iya. Benar? Ya. Kalau nanti mau sampai tali satu boleh, namanya orang takut kan? Ya, tapi kalau memang nanti benar-benar sudah berubah, ya? Karena kita terkendala masalah apa? Lampu. Kita menggunakan alat adanya. Ini yang nonton ini mau enggak baca Fatihah untuk bapaknya ini? Ayo kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi Allah ridha bapaknya sehat walafiat. Ya Pak ya. Celukan sinten Pak? Panggilannya siapa Pak? Iya. Pak, sampai didongakno wong sak kampung ya Pak. Mugi-mugi sehat nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Pak, tunduk, Pak. Bismillah. Ini keraknya. Lama enggak mandi. Mungkin anduknya sudah disiapkan Bu. Monggo, Pak. Ayo. Dan jahe, ayo mandi. Ayo. Ya. Masyat. Ambune kurang wangi. Pirang dino gak adus iki? Heh? Ayo sudan dimandiin Pak Purnomo. Oh, ya ayo, ayo maju. Sudah dilepas ini, Pak Yat. Ayo. Siap Pak Yat ya. Enggak boleh marah-marah, kasihan ibunya. Sudah tua, ayo dilepas. Dilepas semua. Awas, awas. Ya. Ya. Cukup dong. Ayo, mandiin. Amin. Lanjutin ya. Iya. Lanjutin. Kan sempat anu tak Pak, sempat lari gitu ya, kabur gitu tak kok sampai di tali. Oh ngamuknya. Nah kalau di tali itu, kalau dia kabur di tali, tapi kalau ini nanti bismillah yakin mboten marah. Jadi warga kampung lihat semua. Sudah, mana anduknya? Oh iya iya sudah. Ya Mas. Mas Faris, wis Mas. Ya. Baju ya Mas. Sudah. Ada Pak. Adek. Sakit anduan toh. Kalau malam memang enggak mau tidur ya. Kadang tidur. Tidurnya
Iya, tidurnya masuk. Kalau dia marah-marah itu menjelang maghrib gitu. Nggih. Banter ini nggih. Iya. Lah ini nanti kalau memang sudah benar-benar ya, kalau sudah benar-benar sudah dimandiin, sudah diobatin, sehari, dua hari, tiga hari dipindah ke depan. Ditali kakinya satu bule ya. Kalau memang benar-benar bagus dilepas. Nah, ya, dilepas. Sampai minta nomor WA saya ke. Boleh, ya. Jadi nanti siapa tahu saya ke sini, nanti ketemu di, enggak ketemu di sini, ketemu di mana, nanti tak kasih obatnya ya. Ya. Ayo mandi. Awas, awas licin. Mas mandi, anu, mas kasihin, mas. Ini aja dulu. Duh, kuali. Jadi kalau larinya enggak, ya. Namun cuma takut marah aja. Lah marahnya itu sama bukan sama orang lain, sama orang tuanya. Kalau sama orang lain enggak marah. Jarang. Ya enggak, kok jarang enggak. Loh kalau ngelokno ya iya namanya orang yang enggak sehat kan dimarah-marahin. Tapi kalau mukul enggak. Cuma teriak-teriak. Eh, teriak-teriak yo yo Bu. Yo. Wani ning. Wale. Iya. Ah, sip. Wah, kok dicari yo pasane. Ya. Ah, wes, bojo. Eh, apa aku jore? Cek tadi mana? Mobil. Di mobil. Ibu nanti ikut saya ke depan ya. Minum obat mau enggak? Mau, mau. Tenan lo ya, engko nek memang bener-bener berubah jangan dianu lo ya. Napa niku? Suaminya ini iki Mas giat. Ya, sip. Sudah? Mas Agus di sana tuh. Yuk. Yuk Mas Agus dulu. Bisa kek ya. Nah, sudah sini Mas Agus. Ibunya di depan. Ya, sudah. Nah, ngono, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan. Sehat Mbak? Sehat. Harus mau ngomong sehat. Sehat. Banter. Sehat. Nah, gitu ya. Sehat. Nah, kok tambah guyu sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar manfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Ya, terima kasih atas doa dari semuanya tetangga yang tadi sudah dengan ikhlas memberikan doa Fatihah untuk Masnya. Lah nanti untuk kelanjutannya ya, karena penanganannya beda. Kalau saya yang nangani di rumah langsung saya lepas. Namun karena jenengan ini belum manu, jadi nanti saya minta tolong kalau memang perlu ditali boleh satu aja. Namun nanti kalau sehari, dua hari, tiga hari ada perkembangannya yang luar biasa. Perkembangannya yang tahu jenengan-jenengan, kalau saya kan nggak tahu. Nah nanti pelan-pelan dilepas, dilepas. Yang penting harus lapor ke pihak puskesmas. Ya Pak ya, tetap mau sehat toh. Nah, terus matanya merah ini kenapa? Karena jarang tidur. Ini tadi sebulan tidak mandi, dimandikan kayak apa perasaannya? Seger. Seger. Terus itu tadi dipegang punggungnya apa sengkroso? Panas. Dipegang ditulisi di punggung tadi kerasa apa? Panas atau dingin? Dingin. Nah, kalau dingin iya, kalau panas enggak ya. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada salah omong, salah ucap, salah tingkah laku. Yang jelas semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini, malam ini Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.